Wah, kita kembali lagi di Family 100 Indonesia. Kita bersama dengan Om Jim, sehat ya? Sehat. Bisa bawa pulang 200 juta mau nggak nih? Mau banget. Mau banget. Kalau mau bawa pulang 200 juta Om Jim, harus bisa menjawab 5 top survei. Kalau enggak, kumpulkan 200 poin, bisa bawa pulang 20 juta rupiah. Ya, kita lihat di belakang nih, Della lagi dengerin musik. Asik ya. Banget, dengerin musik jadi nggak bisa joget. Sudah siap bermain ya? Sudah, siap. Kita coba keberuntungannya hari ini. Kita mulai, ini dia bonus round. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Sebutkan permainan tradisional yang biasa dimainkan anak perempuan. Karet. Di mana susah menemukan sinyal ponsel. Hutan. Bulu hewan apa yang sering dimanfaatkan manusia? Harimau. Apa yang wanita pikirkan sebelum membeli lipstik? Warna. Sebutkan museum yang ada di Jakarta. Fathahila. Keren banget sih di sini. Jawabannya keren banget, santai, lugas. 15 detik dimanfaatkan dengan sempurna. Gayanya lagi ya. Karet. Fathahila. Wah. Mantap. Ini Om Jim, kita harus mengingat dulu masa lalu nih. Kita pernah bekerja sama bareng ya. Iya. Satu produksian bareng ya, benar ya. Waktu itu saya jadi temennya almarhum Uje di film ya. Itu, betul ya? Iya. Film Hijrah Cinta. Waduh, sekarang ketemu lagi di sini. Sekarang ya. Menyutradarai film ini. Iya. Jejak Cinta. Itu kisahnya tentang apa? Tentang sedikit perjalanannya almarhum Ajupe tentang kanker serviks. Gitu, ada sedikit ke situ, terus kemudian tentang kita juga mengangkat budaya tradisional Cap Gome Singkawang. Oh, berarti banyak syuting ya, di sana juga. Di Singkawang semua syutingnya. Prosesnya udah semua? Sudah selesai, tinggal tayang nanti. Tayangnya kapan kalau tanggal betul? 6 September 2018. 2018. Ya. Sukses selalu pastinya ya. Apalagi film ini memang sangat spesial mengangkat budaya dan juga sahabat kita tentunya ya. Kalau boleh tahu lagi yang main banyak? Banyak, ada Baim Wong, ada Frisye Nasution, Della, Pak Matias Mucus, terus Denino, Makmur, semua banyak lah. Wah banyak. Ya. Saya doang yang gak diajak nih ya. Ah, sayang sekali. Nah, kita pernah satu produksi. Oke. Kita coba keberuntungannya kalau begitu ya. Apakah bisa membawa pulang 200 juta rupiah? Kita lihat sama-sama sini Om Jim. Oke. Yang pertama, sebutkan permainan tradisional yang biasa dimainkan anak perempuan. Jawabannya, karet. Karet. Main karet itu main itu ya, mi. Mi atas, mi bawah, mi apa. Survei membuktikan. Karet bagus. Di mana susah menemukan sinyal ponsel? Di hutan. Benar banget nih. Survei membuktikan. Betul sekali. Bulu hewan apa yang sering dimanfaatkan manusia? Harimau. Bulu ya. Harimau sih kulit ya. Kulit bulunya, ya. Tapi biasanya ya. Kulitnya. Kulit. Ya, kalau bulu itu biasanya ajam. Ayam. Gitu kan. Bebek. Bebek. Survei membuktikan. Itu ya, harimau itu cenderungnya kulitnya. Kulitnya. Apa yang wanita pikirkan sebelum membeli lipstik? Warna. Warnanya. Pengalaman banget nih. Sering beliin kayaknya nih. Mungkin gitu ya. Pih, papi. Cocok gak sama mami? Aduh mami, terlalu ungu kayak. Survei membuktikan. Benar banget, 31 poin. Sebutkan museum yang ada di Jakarta. Fathahila.
Bagus sekali. Survei membuktikan. Wow. 101 mantap Om Jim. Silakan kembali. Kita undang pemain berikutnya, Della. Della. Ya, Kak. Mau bawa pulang 200 juta? Mau dong. Nah, berarti harus bisa menebak 5 top survei. Oke. Kalau enggak kumpulin 200 poin, kamu bisa bawa pulang 20 juta. Oke. Tadi Om Jim ngumpulin 101. Cuman kurang 99 aja. Kamu sudah siap? Siap. Silakan di posisi. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Jika dengar suara berikut, berarti harus mencari jawaban yang lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sebutkan permainan tradisional yang biasa dimainkan anak perempuan. Pakiat. Di mana susah menemukan sinyal ponsel. Daerah. Bulu hewan apa yang sering dimanfaatkan manusia. Burung. Apa yang wanita pikirkan sebelum membeli lipstik. Mahal. Sebutkan museum yang ada di Jakarta. Museum Fathahillah. Museum Fathahillah, betul. Bener ya? Tapi tadi udah dijawab sama Om Jin. Masih ada yang lain, museum Gajah. Gak tau lagi museum apa selain Fathahillah. Museum Lubang Buaya. Aduh, udah gak kepikiran. Bener. Apalagi kalau di semua museum ada di situ kayaknya ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit tentang film ini. Jejak Cinta ini mungkin salah satu film persembahan. Iya, persembahan. Ya, persembahan untuk almarhumah tentunya. Iya, almarhumah. Apa sih dari kamu pribadi dan keluarga yang ingin disampaikan melalui film ini, Del? Semoga para wanita tidak lupa untuk untuk mencegah kanker serviks dari sekarang juga. Jangan lupa kita untuk aware gitu ya. Iya, untuk suntik serviks itu aja sih. Oh, gitu. Iya. Betapa pentingnya hal penting itu banget. Ya. Penting banget. Betul, betul, betul. Karena memang ya apapun itu akhirnya semua ada hikmahnya, iya, dan semoga juga inspirasi untuk semuanya dari film ini. Tapi kalau kisahnya sendiri, kalau boleh tahu alurnya tuh tentang alurnya kisah cinta, drama atau drama gimana? Sih sebenarnya. Drama tentang kisah cintanya kamu? Sedikit. Kisah cinta pokoknya ya ada ya. Cinta. Oke, oke, kita tunggu tayang 6 September. Tanggal 6 September 2018 serentak di seluruh bioskop di Indonesia. Oke, kalau kamu sendiri apa yang kamu harapkan nih ke depannya karir kamu? Ya, semoga semakin nanjak terus. Amin. Amin. Kamu pengen fokusnya di mana? Kamu nyanyi juga. Nyanyi juga, film juga. Kalau kamu sendiri passionnya sih di mana sih? Semuanya sih. Semuanya? Jalanin aja semuanya jalanin ya. Jalanin aja. Amin. Kalau begitu kita doakan semoga sukses untuk Amin. Filmnya. Amin, makasih buat Kak. Buat kamu juga dan juga sukses bisa bawa pulang 200 juta. Amin. Kalau dapat 200 juta mau dipakai buat apa? Buat promo film. Wah, langsung dipakai lagi buat promo film. Oke, kita coba keberuntungannya untuk 200 juta rupiah. Apakah Amin. Bisa dibawa pulang? Kita lihat sama-sama. Sebutkan permainan tradisional yang biasa dimainkan anak perempuan. Iya, bakiak. Bakiak. Bakiak itu biasanya 17-an tuh lomba bakiak. Tapi jarang dimainkan sehari-hari, biasanya dipakai. Emang pengganti sendal. Survei membuktikan. Bakiak itu biasanya dipakai. Kalau yang lomba bakiak itu 17-an dan laki-laki perempuan. Gak identik gitu perempuannya. Kita lihat untuk 200 juta rupiah karet ini harus jadi top survei. Survei membuktikan. Berarti 200 juta rupiahnya hangus ya. Top surveinya paling sering ini dari kayu juga, congklak. Iya, congklak ya. Itu khas biasanya anak perempuan ya. Kita kejar 200 poin kurang 99. Di mana susah menemukan sinyal ponsel? Di daerah. Daerah terpencil gitu ya. Di daerah terpencil. Di daerah. Survei membuktikan. 15 lumayan. Benar. Top surveinya ya di hutan paling susah. Bulu hewan apa yang sering dimanfaatkan manusia? Burung. Burung. Kita lihat sama-sama burung itu biasanya untuk baju daerah.
Kalimantan tuh kan menggunakan bulu-bulu. Kemoceng juga tuh. Kemoceng ayam biasanya ya. Benar. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Lumayan 7. Kemoceng itu ayam. Kalau isi dari kasur dan lainnya bulu angsa. Tapi yang paling sering jadi bahan wok, benang segala macam, top surveinya domba. Bulu domba tuh paling sering digunakan berdasarkan survei. Apa yang wanita pikirkan sebelum membeli lipstik? Mahal. Mahal, harganya berarti ya. Benar, apalagi yang artis-artis luar negeri tuh sekarang kan paketan gitu ya. Survei membuktikan. Bagus, 23. Warna tuh top survei. Kurang 54, tadi sudah keburu habis waktunya. Sebutkan museum yang ada di Jakarta. Pas tadi ya. Ya. Fathahila tuh top survei. Yang lainnya museum gajah, museum lubang buaya, museum bahari, museum tekstil, museum layang-layang. Banyak yang lainnya. Boleh pinjam amplop? Boleh. Apakah poinnya bisa membantu kalian untuk 200 poin membawa pulang 200 juta rupiah? Poin tambahannya adalah, ini perlu 60 poin minimal, karena kelipatannya 10, jadi perlu 60 poin. Kalau tadi pilih merah, dapat merah, pasti nggak dapat, karena poinnya tadi 30. Poin tambahannya adalah, ...30 sama. Coba ngumpulin 170 ya, boleh kumpul semuanya. Oke, okay. Itulah tadi, sayang sekali tapi nggak apa-apa ya. Karena kalian berhak membawa pulang 5.020.000 ditambah bonus 500.000 ditambah ekstra cash 1 juta, jadi totalnya 6.250.000 rupiah.